Langsung strike. Pagi ini saya berada di spot pantai atau Nusa Penida, tepatnya di seputaran Batu Wabah. Nah ini sama Kapten Pak Madiari lagi nih kita nih guys. Pagi Pak De. Pagi Pak ya. Nyari apa itu Pak De? Nyari apa tuh Pak De? Kita main nakal ya sekarang. Kita main nakal hari ini. Dan hari ini kita mau mancing dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan teknik mancing umpan hidup guys. Ini Pak Kapten lagi atau masih cari umpan hidup buat untuk mancing nanti. Perjuangannya luar biasa. Ini kita udah dapat ikan hidup berapa ekor nih. Ini pakai candang guys. Kita pakai candang ya. Kita cari umpan dulu. Ini Pak Mandi berusaha cari umpan biar dapat banyak. Kita cari umpan dulu. Itu umpan candang atau apa, selungsung pada ya? Candang. Candang-candang sama selungsung beda ya? Sama, Pak. Size candangnya besar-besar sekali. Target sih ya babon nanti, guys. Nanti untuk spotnya nanti di kedalaman 70 sampai 80 meter. Dan ada juga spot dropnya sampai 100 meter. Nah, untuk spotnya nggak terlalu jauh di depan sana. Itu kurang lebih 300 atau 400 meter. Spotnya di depan sana guys. Dan sambil nunggu Pak Kapten cari umpan, saya akan prepare dulu untuk tekel-tekel yang saya pakai untuk mancing umpan hidup di spot ini. Dan kita prepare segala perlengkapan. Habis itu selesai nyari umpan hidup, baru kita menuju ke spot untuk start mancing. Oke, kita terus ke seruan-seruan mancing, video mancing saya tentunya di channel Mancing Pesantren Bali. Joss, semoga ada cintanya, ada babon nanti guys. Joss. Baru berapa ekor, Pak? 5 ya? Baru 6 ekor, guys. Ini tekniknya Pak Madi nyari umpan nih. Banyak sekali, guys. Ini di layar banyak sekali. Di layar banyak sekali. Ikannya. Tuh banyak. Itu umpan semua itu. Kita menuju ke spot sekarang karena Pak Kapten sudah dapat banyak umpan. Kita dapat umpan sekitar 15 ekor, cukup lah. Jadi nggak terlalu banyak-banyak, nanti biar nggak cepat mati umpannya. Kita menuju ke spot sekarang, siap-siap memancing. Proses pemasangan umpan oleh Pak Kapten Madiaria. Kandangnya besar-besar. Tusuk di hidung, guys. Hidung satu, punggung satu. Ada cintanya. Jadi rangkaiannya seperti ini, guys. Timah pemberatnya saya pakai 400 gram ya. Nih. Dan rangkaian ke umpannya saya pakai 1,5 meter, biar tidak terlalu panjang juga. Sepin drag dulu. Untuk tackle-nya saya pakai reel Saltiga LD35JP dan rod-nya saya pakai rod Tridentex Slow Killer yang SKC 614 dengan mix lure atau mix jignya 400 gram untuk rod ini. Line PE nya ini saya, ini line PE 23 untuk rod ini. Saya pakai line PE4 dari Dewa Jibred X8. Ini untuk di bawah. Kita tunggu reaksi umpannya disambar sama babon. Thank you.
banget tarikannya guys. Kalau dia hantam langsung langsung strike turun dia hantam ini. Ceng guys, ceng. Tunggu lama. Nggak tunggu lama. Langsung sikat. Ya babon. Like. Udah target kah? Baru sampai lepas. Besar, lumayan size nya. Kalau sudah teks lu pilar, nggak nunggu lama kita kalau pakai umpan hidup. Kalau ada ya. Pasang gerangan. Rogi nih Pak Deh. Rogi kayaknya. Pohon. Rogi. Wih. Nih. Good job. Wih besar guys. Wow, green jobnya besar sekali. Wih, size nya ngeri size nya guys, size green job luar biasa. Josh babon, green job babon. Ini kurang lebih ada 7 kilo 8 kilo pada ya, ada 8 kiloan nih guys. Lumayan babon di pagi hari, green job fish di kedalaman spot 70. Di kedalaman spot 70 meter. Nih, pakai gede, pakai umpan hidup. Cari lagi yang lebih gede. Center balik. Josh. Berami beten sini ngambil aja nih. Jadi gede beten. Wow, no antang. Endless, gamla. Strike. Terlalu besar ini. Saya sedang ini bahaya ini. Strike. Si baby ini, baby. Ini yang bahaya. Giginya yang bahaya ini. Bukan tarikannya, giginya yang ngeri ini. Bisa putus leader. Masih cabai rawit nih Pak Deh. Yang sering mutus-mutus leadernya Pak Deh. Oh. Sulir Pak Deh. Oh. Sulir aman lah. Nggak ada giginya dia.
terus empat. Oke. Okay. Kita dapat ikan apa deh? Ikan sulir atau rainbow runner. Ya, sobat, saya lumayan, guys. Bisa terbalik. Josh. Rainbow runner. Harinya top door. Good. Ya, pan. Balik lagi kita. Minta. Kencang larinya. Beda. Ini saya beda ini. Ya, saya. Dogi, guys. Mas. Angkat. Woi. Oke. Dapat dogi saya, guys. Mantap ya. Center balik. Josh. Dogi. Saya ganti joran nih, guys. Tadi pakai Didatex Slow Killer. Dan saya ganti sekarang pakai Daiwa Jerker ya. Ini Daiwa Jerker dengan seri berapa nih? Seri SJ61B5 dengan matchsticknya 400 gram untuk rod ini. Kita coba tes di sini atau narik babon lebih besar ya.
Tes joran dewa jerker. Semoga ada cintanya. Lagi guys, sulir kah ini, beri sedap ini, naik ikannya, naik, putra kelontak deh, wih, bikin melengkung. Sulir kayaknya tadi. Okay. Nah, larilah sayang. Oke, sulir lagi. Lang pana. Umpan lagi apa deh? Strike langsung guys. Jawab sih apa nih? Sulir. Kasar lah om, kasar mainnya dia. Sial. Sial guys. Langsung guys. Nunggu lama langsung stretch. Jerker. Good mengganti. Ini target. Target. Kasar sana. Kasar dia, kasar dia ikannya. Yang kena jig sih masalah, aman. Ini bahaya soal.
Abon kah? Ayo Dewa Jerker, naikkan abon. Ini green job. Ini green job gede. Besar green jobnya. Woo. Hey, green job. Green job babon. Sama size kayak tadi pagi. Yes. Green job. Babon. Green job babon landed. Dengan joran Rodewa Specter, Rodewa Jerker SJ61B5 dan reel 1/3 L/3/5 jepit. Senter balik, Josh. Lain lagi guys. Track lagi. Lawan kapten kan. Dino masih. Track lagi yang ke 6. Ke 6 guys. Wih, bertubi-tubi ya. Umpan hidup gampang sekali nyari ikan. Yang ketujuh dah balik, mocel satu. Hah? Ketujuh, mocel satu. Kasar, kasar. Oh, aja mocel. Wah. Dikit, dah dikit lagi berah, dah lagi 20 meter. Mocel. Tanya-tanya guys. Terus lagi. Tulur kak. Tulur. Eh, besar. Wesh, tulur lagi.